Sore ini tanggal 30 November 2024 jam 15.17. Pagar Pesanggerahan Langanarjo arah ke Sungai Bengawan Solo sudah roboh karena memang sudah lama miring, belum bisa diperbaiki. Panjang pagar yang roboh ini sekitar 20 meter. Yang sebelumnya 20 meter sudah kita ganjal dengan beton, tapi justru yang roboh kemudian arah yang di sebelah utara. Demikian kabar Pesanggerahan Langanarjo siang ini tanggal 30 November 2024 saat hujan turun. Rahayu, rahayu. Semoga ada yang bisa membantu nantinya. Amin. Hmm.